Macam perayaan Maulidur Rasul, hukum asal dia adalah harus. Apa maksud harus dalam hukum syarak? Kita hidup ni ada lima hukum: wajib, sunat, harus, makruh, haram. Hukum asal bagi sambutan Maulidur Rasul adalah harus. Apa maksud harus? Kalau buat tak dapat pahala, kalau tak buat tak dapat dosa. Maksudnya apa? Kita boleh pilih. Nak buat pun boleh majlis, tak mau buat pun boleh. Maksudnya kalau kata majlis, apa nama, masjid Nurul Iman Tambunan ini tak mau buat majlis, apa-apa majlis Maulidur Rasul pun tak berdosa. Bila nak buat, nah, bila nak buat, hukum dia asalnya tak dapat pahala. Tetapi kata ulama, benda yang harus kalau kita niatkan untuk kepada kebaikan, maka dapat pahala. Contohnya apa? Benda yang harus iaitu berjalan. Berjalan ni hukum dia harus. Nak berjalan boleh, tak mau berjalan pun tak apa. Bukannya ada wajib jalan, sunat jalan, tak ada. Harus. Maka kata ulama, macam mana boleh jadi pahala ataupun dosa dengan cara berjalan? Tengok niat dia. Kalau dia berjalan nak datang ke masjid, nak menghadiri majlis ilmu, nak datang ke sembahyang berjemaah, maka jalan dia itu adalah jalan berpahala. Kalau jalan dia tu nak pergi mana? Kelab malam, tempat maksiat, maka jalan dia itu mendapat dosa. Begitu juga dengan Maulidur Rasul, asal-asalnya tak dapat apa, tetapi bila kita isikan dalam majlis tersebut, apa? Baca Quran, berselawat, berzikir, ceritakan tentang sirah Nabi, ceritakan tentang perjuangan Nabi dan sebagainya, itulah yang dapat pahalanya. Siapa dalam ni boleh cakap kata tak dapat pahala? Saya nak tanya, siapa yang berani cakap kata tak dapat pahala? Tak dapat pahala. Siapa berani cakap? Tak tahulah, kalau ada orang dalam di tambunan ni bagi tahu kata itu semua bina'ah, tak dapat pahala. Saya kata kalau dia cakap lagu tu, memang dia sah gila. No. Sebab itu Imam As-Suyuti menyebutkan pandangan dia tentang ini. Apa Imam As-Suyuti sebut apa? Dia kata apa? Merayakan Maulidur Rasul ni huwa minal bid'il hasanah allati yuthabu 'alayha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadri an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idharil farh wal istibshari bi maulidihi asy-syarif. Apa maksud dia? Kata Imam As-Suyuti, perayaan Maulidur Rasul ini termasuk dalam perkara-perkara yang bid'ah, tetapi bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Ini kata Imam As-Suyuti. Pelakunya akan mendapat pahala sebab di dalam majlis tersebut adanya sisi wujudnya perkara yang mengagungkan darjat Nabi, kedudukan Nabi, dan menzahirkan kegembiraan dengan waktu dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Maka janganlah kita nak sindir-sindir orang. No, bagi tahu macam-macam perlilah apalah.